Halo guys, balik lagi bareng saya Nisa Mang, dan di video kali ini aku bakal nge-share lagi mood kelas member kelas VIP, yaitu AKK Tim 471 rename ya. Nah, kelebihan dari aplikasi ini sudah bisa kalian set beat ya. Nah, untuk memunculkan menu set beatnya, kalian harus klik tombol backnya dengan mengklik seperti ini dan bakal muncul seperti ini. Nah, di bagian sini kalian tinggal atur aja jaraknya, kemudian di sini kalian tinggal aktifin yang ingin kalian aktifkan set beatnya atau auto beatnya. Habis itu tinggal klik ya di sini. Nah, selanjutnya kita coba buat aktifin aplikasi ini. Bagaimanakah tampilannya di bagian sini? Nah, tampilannya seperti ini, ada warna merah dan hitam untuk auto beat otomatisnya di sini. Terus di bagian profilnya di sini tampilannya untuk bagian performa tampilannya seperti ini. Di sini ada tulisan kreatif Bikansa ya. Terus di bagian sini sudah ada tulisan Gojek Driver versi AKK VIP versi 471. Oke, jadi langsung aja kita coba buat masang tuyul untuk memastikan keamanan dari aplikasi ini. Oke, kita coba pasang titiknya dari sini aja dan kita pasang seperti ini. Terus kita balik ke aplikasi Moon Gojeknya dan kita coba refresh. Nah, sekarang lokasinya sudah pindah sesuai di fake GPS tadi dan kita aktifin. Oke, kita cek aplikasi ini tidak terdeteksi sama sekali. Oke guys, aplikasi ini sudah support root dan non-root, sudah bypass plus-plus. Aplikasi ini versi 471, versi UIS. Dan kelebihan dari aplikasi ini, karena aplikasi ini sudah bisa set beat guys. Nah, jadi buat teman-teman yang mau dapatkan aplikasinya, langsung aja kalian cek linknya di deskripsi video ini. Dan sekian video ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.